Repaint rak tema Evangelion, tapi kali ini kita cuma repaint bagian besi-besinya aja nih, karena masih pengen ada unsur kayu-kayunya. Pertama, kita bongkar dulu, pisahin bagian pinggirnya dan bagian kayunya. Lalu, kita amplas dan bersihkan deh. Selanjutnya, semprotkan lapisan dasar dengan PP Primer G 8020 2-3 kali tipis-tipis aja nih. Kalau udah, langsung aja kita semprotkan dengan White 840 sebagai warna dasarnya 2-3 kali juga tipis merata. Nah, karena warnanya Evangelion, kali ini kita pakai Neon Green 8193, semprotin 2-3 kali, jangan deket-deket ya nyemprotnya. Untuk sebelahnya, biar makin mirip Evangelion, kita semprotkan dengan Daytona Violet 8267. Nah, terakhir jangan pernah lupa semprotkan Clear 8540 supaya warnanya makin keluar lagi. Nah, udah jadi deh bikin rak jadi ada unsur warna hijau dan ungu Evangelionnya. Don't forget to like, share, and comment. Be it yourself.